Kantor DPW Nasdem Kepulauan Bangka Belitung tampak masih belum terlalu ramai dan baru dihiasi oleh tenda besar dan beberapa tumpukan kursi yang masih belum tersusun di halaman depan. Berdasarkan pantauan bangkapos.com sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, di kantor megah 4 lantai tersebut, beberapa panitia penyambutan kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedang sibuk beres-beres. Beberapa di antaranya ada yang bersih-bersih halaman, menyiapkan keperluan sound system di tenda, keperluan konsumsi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan persiapan penyambutan Surya Paloh. Di depan gerbang kantor Nasdem Bangka Belitung, sudah berjajar beberapa karangan bunga dengan ucapan selamat dan sukses atas peresmian kantor yang terpampang jelas di pinggir Jalan Stania, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Sementara itu, informasi yang diterima bangkapos.com dari Ketua Panitia Peresmian Gedung Kantor Nasdem Bangka Belitung, Yoyo Wardiatno, menyampaikan hari ini jadwal kegiatan Surya Paloh masih seputar kegiatan internal partai.